Wahai saudara seislamku, izinkan saya, saudaramu, memberi nasihat berlandarkan ajaran Islam dan Quran. Sesungguhnya Allah menyeru pada kita amar makruf nahi mungkar. Jadi apa-apa saja yang diperkatakan kepada Anwar mengenai Anwar Ibrahim, PM 10 kita, mungkin ada yang betul, mungkin ada yang tak betul. Mungkin banyak kebaikan dia, mungkin juga banyak keburukan dia. Kita tak tahu selagi dia tak buat apa yang dikatakan dia akan buat. Kita tak tahu sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak buat macam-macam cerita. Orang ni kata dia akan hancurkan Islam, dia akan ranapkan agama, jual negara. Betulkah? Ada orang kata dialah menyelamat, akan membawa negara kita ke kecemerlangan. Betulkah? Sekarang ni dia jadi Perdana Menteri tak sampai 100 hari pun. Dia dalam kajian perpaduan. Jadi sekarang ni tak payah nak buat macam mana. Guna deria yang Allah bagi pada kita. Mata, telinga, hati, otak. Tengok apa yang berlaku. Apa-apa berita yang diberi daripada orang yang fasik. Check. Check siapa. Pas kata apa buruk pasal dia ke. Bersatu kata buruk pasal apa dia buat ke. Apa kata harapan kata benda yang baik dia buat ke. UMNO kata benda baik dia buat ke. GRS kata dia baik-baik buat ke. Semua periksa, pastikan. Lepas dah tengok, nilai sendiri. Nilai benda tu bawa kebaikan kepada negara ke, bawa kehancuran pada negara ke. Kalau benda tak betul, tegur. Tegur tengok bagaimana dia respon kepada keteguran. Dari situ boleh nampak pekerti Perdana Menteri kita. Dari situ boleh nampak sama dia ni pemimpin yang yang alim, yang bagus, ataupun pemimpin yang rakus. Senang. Jangan menilai berdasarkan apa diperkatakan orang. Jangan angkat dia setinggi-tinggi, sejunjung tinggi-tingginya sebab orang semua kata dia bagus. Pasal satu dunia kata dia bagus. Jadi dia sepatutnya bagus. Tak sepatutnya. Kalau setengah Malaysia kata dia bagus, tak sepatutnya dia bagus. Kalau lebay-lebay yang berbungkus kuala di kepala kata dia buruk, dia buat semua, tak sepatutnya tak bagus, tak nampak pun. Tak tahu, jangan prasangka. Periksa dan tengok apa yang berlaku. Dari situ nilaikanlah Perdana Menteri kita. Baik atau tak baik, boleh nilai sendiri kita sebagai rakyat. Kita nilai, jangan pass judgement tepat ke atas dia sampai kita nampak apa dia buat. Begitu juga dengan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, dengan Fadilah, timbalan Menteri kedua, dengan menteri-menteri. Ada yang dituduh kleptokrasi, ada yang kita rasa mencuri, merompak, ada benda-benda yang dia kata salah dulu. Kes mahkamah tengah berjalan. Jadi kalau mahkamah dapati dia bersalah, dia bersalahlah. Dan dia ada proses-proses dia. Jadi selagi dia tak bersalah, dia masih lagi timbalan Perdana Menteri macam Zahid tu. Jadi sementara tu, dia jadi timbalan Menteri, timbalan Perdana Menteri, dia jadi Menteri Perumahan. Tengok apa yang dibuat tu. Kalau baik, nilai dengan baik, beri pujian dan berkatlah kerja dia tu. Yang salah tetap salah. Kalau dia buat tak baik, nilai juga. Nampak tak betul, bagi teguran. Semua sama rule pada semua orang. Apa yang baik, amar maruf nahi mungkar. Apa yang buruk, tolak. Apa yang baik, ambil. Senang saja. Inilah saudara Islammu menasihati berlandaskan ajaran Al-Quran dan ajaran Islam. Tak payah gusar, tak payah confuse. Fitnah memang merata-rata, semua orang memfitnah macam-macam. Tapi kalau kita tengok, kita verify, insyaAllah kita tak termakan fitnah. Okay? Orang yang tak sup pun ramai. Sokong bulat-bulat benda salah pun. Kalau kita jenis yang verify, kita check, kita pun takkan join ke taksuban. Itu yang penting. Surah 17:36, Allah kata, janganlah kamu ikuti perkara yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan.
Jadi fikir-fikirkanlah ayat tu. Itulah petunjuk kepada kita. And I'm sharing this with you, brother Islamku.